Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya ya. Jumpa kembali lagi dengan Bunda Nuni. Hari ini Bunda Nuni mau mengajak teman-teman membuat alat main di bahan alam. Apa ya teman-teman? Ya, hari ini Bunda Nuni mau mengajak teman-teman membuat play-doh. Apa saja bahannya teman-teman? Ada terigu, ada garam, tepung maizena, minyak goreng, vanili, pewarna makanan, dan terakhir adalah air bersih. Nah, Bunda Nuni sudah siapkan tempatnya untuk kita mencampur semua bahan. Pertama, Bunda tuang terigunya teman-teman, lalu kemudian garam, lalu setelah itu Bunda masukkan tepung maizenanya 2 sendok, lalu minyak gorengnya supaya apa teman-teman, lembut dan tidak lengket. Terakhir kemudian vanili supaya adonan laidonya harum. Lalu kemudian apa nih, pewarna makanan warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah tercampur tinggal airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, semuanya sudah menggunakan campur, sebenarnya sedang buat adonannya. Teman-teman masih ingat nggak bagaimana rasanya tepung terigu itu? Ya, betul, halus. Lalu warnanya apa tadi? Warnanya hijau. Allah ciptakan ternyata tangan kita bisa buat meremas, teman-teman. Allah kerja, Allah berikan tangan, jari-jari kita kuat untuk meremas-remas. Teman-teman pasti semuanya nanti bisa melakukannya di rumah karena bahan-bahannya mudah. Terus saja diaduk terus, kalau masih lengket, kalau kurang air atau kurang terigu, boleh teman-teman campur lagi terigunya. Teman-teman bisa buat bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Teman-teman sepertinya sudah hampir jadi adonan laidu kita, teman-teman. Oh ya teman-teman ya, tekan-tekan menggunakan tangan ciptaan Allah. Lihat, masih ingat nggak gimana ketika memegang playdohnya ketika waktu di bahan alam? Ya, halus ya teman-teman ya. Keras atau lunak atau keras teman-teman? Lunak itu. Alhamdulillah teman-teman, sudah jadi nih playdohnya Bunda Nuni, bisa mulai dimainkan.
menggulung-gulung. Nah, seperti apa teman-teman, ingat nggak? Ada yang bingung nih. Seperti bakso, betul. Mungkin seperti bakso. Nah, atau teman-teman boleh bisa juga membentuk apa ya, bulannya kayak bentuk apa ya, sudah dua huruf kan, N. Sedikit lagi jadi apa ya, bulan ini mau bentuk apa ya, bentar ya teman-teman ya. Alhamdulillah, apa sebutkan teman-teman, N-U-N-I-K, Nuni. Ya itu nama Bunda Nuni ya, teman-teman bisa buat atau bentuk namanya dari Play-Doh yang bisa teman buat di rumah dengan mama papa atau dengan kakak. Jadi teman-teman bisa membentuk atau membuat apa saja. Ya, selamat bermain, selamat membuat Play-Doh-nya di rumah. Sampai jumpa lagi dengan Bunda Nuni. Terima kasih sudah bersama-sama Bunda Nuni melihat pembuatan Play-Doh. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat ya anak-anak, teman-teman Bunda Nuni. Tetap di rumah, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.